Tribuners, selamat datang di Taman Ujung Sukasade, sebuah destinasi wisata yang memikat hati di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Bali. Taman yang lebih dikenal sebagai Taman Ujung ini menawarkan pemandangan yang memukau dari Taman Kerajaan Karangasem yang asri, dengan udara yang bersih dan lingkungan yang sejuk. Tempat ini menjadi pilihan sempurna untuk piknik, reuni, atau sekedar menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Taman Ujung Sukasade dibangun atas prakarsa Raja Karangasem, I Gusti Bagus Cilantik yang bergelar Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem pada tahun 1909. Pembangunan taman ini melibatkan kolaborasi arsitek Belanda, Van den Hens, arsitek Cina, Loto Ang, dan seorang undagi atau arsitek tradisional asal Bali. Awalnya, taman ini mencakup area seluas hampir 400 hektar, namun kini hanya tersisa sekitar 10 hektar setelah reformasi tanah. Taman Ujung adalah pengembangan dari kolam dirah yang dibangun pada tahun 1901 dan akhirnya selesai pada tahun 1921. Pada tahun 1937, taman ini diresmikan dengan sebuah prasasti marmer yang berisi tulisan dalam aksara Latin dan Bali, serta bahasa Melayu dan Bali. Meskipun taman ini merupakan milik pribadi keluarga Puri Karangasem, pengunjung umum tetap diperbolehkan menikmati keindahannya. Taman Ujung Sukasade menawarkan daya tarik yang memikat pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Keindahan taman yang tertata rapi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan danau yang indah menciptakan panorama yang menenangkan dan memanjakan mata. Di tengah-tengah danau, terdapat bangunan arsitek bernama Balai Giri dan Balai Tambang yang menambah kesan megah dan klasik pada keseluruhan area taman. Bisa diberikan kesan-kesannya selama berlibur di Taman Ujung Karangasem ini, Pak? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kami ini dari Zebra Espace Barong Bali, Sek Barong Bali, berkunjung ke sini karena adanya touring merah putih. Jadi ini juga pertama kalinya kita kesini ya. Kita lihat memang Taman Ujung ini satu cagar budaya. Cagar budayanya itu masih lekat dengan budaya Bali di sini dan juga budaya kerajaan zaman dulu, dan juga saya lihat dari kebersihan. Kemudian tata lokasinya itu sudah sangat bagus saya lihat di sini. Dan saya kira wisatawan pun yang berkunjung ke sini pun akan lebih banyak lagi karena tata lokasinya yang seperti ini. Dengan sejarahnya yang kaya, pemandangan yang menakjubkan, dan fasilitas yang memadai, Taman Ujung Sukasade adalah destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Bali. Taman ini bukan hanya menawarkan keindahan visual, tapi juga kesempatan untuk merasakan ketenangan dan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mengunjungi Taman Ujung Sukasade dan rasakan sendiri pesonanya. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.